Hai Jackmania, apa kabarnya Jack? Tonton video ini sampai selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi. Setelah itu, diskusikan di kolom komentar ya. Bobodo sepertinya harus bersiap kehilangan satu lagi pemain Persib Bandung. Setelah Esteban Vizcarra tak diperpanjang kontraknya, kini nama Muhammad Rasid dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang akan hengkang. Isu kepergian Rasid kian santer terdengar, apalagi kontrak pemain berkebangsaan Palestina ini telah habis setelah kompetisi BRI Liga 1 2021 tuntas. Bahkan, sang pemain juga telah menunjukkan tanda-tanda tidak akan memperpanjang kontrak bersama Pangeran Biru. Rasid mengunggah sebuah video di akun Instagram pribadinya, @nurasid95. Dalam video itu, Rasid menunjukkan momen kedekatannya dengan Bobotoh. Meski belum ada kejelasan dari manajemen terkait nasib pemain bernomor punggung 74 ini, namun Rasid telah mengisyaratkan jika karirnya tidak akan lagi berlanjut di Bandung. Lewat unggahannya, Rasid mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh yang telah hangat menyambut dirinya. Rumor terbaru, Rasid kini akan dibajak oleh Persija Jakarta. Mengingat saat itu makhluk yang dulu berseragam Persija Jakarta pada akhirnya ditikung oleh Persib Bandung. Kini, mampukah Persija Jakarta akan membalaskan momen tersebut dengan membajak Rasid dari Persib Bandung untuk menuju ke Persija Jakarta? Menarik untuk ditunggu. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.